Hai guys, hari ini bertemu lagi bersama saya. Hari ini saya akan membuat sebuah tutorial cara menggambar wajah. Oke, wajah. Ini dapat ada pertanyaan, wah wajah tuh susah sekali, gimana sih ya cara membuatnya? Oke, ini saya kasih tahu cara termudahnya untuk membuat wajah. Sebelum saya mulai, saya kasih tahu dulu ini bukunya saya menggunakan buku gambar sketchbook ukuran A4 ya. Kemudian untuk pensilnya saya menggunakan pensil HB. HB penghapus plus spidol. Spidol ini bisa juga diganti dengan pensil 8B ya. Tapi saya hari ini memakai spidol dulu. Ini untuk apa? Outline. Karena untuk sementara kalau dalam hal menggambar kita tuh membuat semacam rancangan. Rancangan itu menggunakan pensil HB dulu yang tipis dulu. Jika sudah jadi rancangannya, baru pakai spidol. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi pertama, langkah pertama untuk membuat wajah ya. Ini versi saya buat oval. Garis yang tipis ya. Kemudian buat aja tanda tambah ya. Horizontal, aduh, vertikal. Horizontal. Untuk yang vertikal ini untuk area hidung dan mulut. Kalau horizontal ini untuk area mata ya. Dan kemudian jangan lupa juga bisa kalian tambahkan di sini garis lagi. Buat leher. Oke, leher. Tambahkan lagi bahunya, garis bahu. Oke. Sudah. Kita mulai. Langkah pertama untuk menggambar ini, saya biasanya memulai mata. Ya. Atau alis. Cuma di sini saya lebih mengutamakan mata dulu. Matanya pastikan garisnya di horizontal ini. Ya, mata. Jangan lupa tambahkan kelopak matanya. Buat juga sebelahnya di sini. Kelopak mata. Oke, untuk alis triknya cara menggambarnya bisa buat garis zigzag gini. Sudah. Baru. Nah. Zigzag baru gini. Oke. Untuk mata ini sudah ya. Kemudian selanjutnya apalagi hidung. Hidung di sini saya membuat contohnya gini. Segitiga ya, kembar. Nah, di sini jangan lupa tambahkan garis lagi gini. Jika sudah, tambah garis tambahan lagi buat batang hidungnya. Untuk hidung sudah. Langkah selanjutnya bibir atau mulut. Untuk bibir saya buat garis melengkung kecil ujung bibirnya baru gini ya. Garis lagi untuk bibir bawahnya. Tambahkan ujung bibirnya gini ya. Sebelahnya juga. Oke. Oke, jika sudah seperti ini. Jika sudah kayak gini, selanjutnya telinga. Telinga itu untuk area yang horizontal ini, patokannya, batasnya buat aja dulu opal kayak gini. Ini juga opal.
Jika sudah buat oval gini, bisa kalian bentuk. Nah, gini. Bisa kalian tambahkan garis dalam telinganya. Oke, sudah. Lakukan cara sama buat telinga yang sebelahnya. Ups, kebesaran ya. Oke, sampai sini aja. Kemudian. Oke, untuk telinganya dikira seperti ini. Jika sudah kayak gini, bisa kita tambahkan bagian rahangnya biar terlihat berbentuk ya. Jangan lupa. Nah, jika sudah hasilnya kira-kira kayak gini, jangan lupa tambahkan untuk bagian rambut ya. Rambut tuh kalau bisa jangan langsung kayak gini. Ini rambut terlihat lepek ya. Karena ini batasnya, pastikan buat rambut tuh agak tebal daripada batas yang ini. Saya mulai dulu dari bagian dalam poninya ini, misalkan rambutnya belah pinggir ya. Nah, gini. Kira seperti ini. Tambahkan belakangnya. Kemudian jika sudah, selanjutnya kalian tambahkan mata. Untuk matanya ini boleh kalian tambahkan garis. Nah, ini bagian irisnya, pupil ya, bukan upil, pupil. Buat seperti bulan sabit setengah gini, isi hitam. Sama. Isi hitam. Oke, jika sudah kira-kira seperti ini bentuknya, baru tahap terakhir outline. Jika dirasa gambarnya sudah oke, ini nanti bisa kita hapus. Kita mulai outline. Di sini gambaran gambar sederhana ya. Kalau untuk sketsa kita perlu contoh. Ini saya tanpa contoh foto apapun, saya buat bentuk sederhana.
kalau menggunakan foto mungkin lebih bentuknya lebih bagus daripada ini ya. Dan telinganya juga di outline ya. Cara sama buat telinga sebelahnya. Agar di gambar terlihat lebih tiga dimensi, boleh kalian arsir ya, garis yang tipis. Cuma untuk buat arsirnya, kalian harus pakai arah cahaya. Di sini saya menggunakan arah cahayanya dari sebelah kiri, berarti gini. Nah, ini namanya arsir sebagai dari arah cahaya, karena arah cahayanya dari sebelah kiri. Oke, di belakang samping hidung maksudnya. Arsir juga di bawah bibir. Oke, gini. Garis rambut. Untuk ini lehernya perlu ditambahkan otot ya. Untuk yang ceweknya mungkin kalau mau request gambar buat yang ceweknya dong gimana contohnya. Nah, nanti bisa komen di bawah ya. Saya usahakan akan saya buat gambar berikutnya agar ini lebih. Oh ya, ini untuk matanya di sini lebih gelap. Sebenarnya outline ini nggak harus tebal ya. Kira seperti ini. Demikian hasil gambar wajah untuk wajah pria hari ini. Jika ada pertanyaan bisa komen ya. Kita akan berjumpa lagi di gambar berikutnya. Oh ya, jangan lupa subscribe YouTube saya ya. Like dan komen agar saya lebih aktif lagi membuat karya-karya berikutnya. Oke, kita berjumpa lagi di pertemuan atau di video selanjutnya ya. Oke, see you.